Yuhu! Yuhu! Mana kak? Kak? Anak saya nih pemirsa. Letak deh nanti kena kakinya. Hei yo. Ami, apa kamu buat itu nako? Mari sini, mari sini, mari sini. Ini pemirsa, anak saya ini kejar-kejar kucing. Nanti ada ular bawah tuh, Amboy. Mari sini, mari sini, mari sini. Ini dua orang. Cukup menyedihkan juga di anak saya ini pemirsa. Dia hanya dua orang bermain sebab di sini tak ada budak-budak sebaya mereka. Apa nako? So, dia hanya dua orang main. Kejar-kejarnya lah kucing si Miko dengan si Jasmine. Mari dek, mari kak. Oke lah, jom kita mulakan video kita. Salam jua-jua, nanti bapak turah rasini nah. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hari ini saya masak masakan yang belum pernah saya masak ini. Kebetulan kemarin ada yang request di kolom komentar, jadi saya cakap boleh deh. Ini kita masak ya, sebab masaknya sangat simpel dan sederhana, tapi rasanya luar binasa, menghapus semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oke, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya. Oh, saya belum jelaskan lagi. Saya masak ceker mancon. Nah, itulah kreatifnya orang Indonesia ini. Selain untuk memperingati Gongsi Pacai, Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru, ternyata mancon juga bisa kita gunakan sebagai bahan makanan ya. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya. Di sini saya ada 22 ceker ya, kaki ayam. Tapi ini saya bagi dua ya. Sebelah saya masak mancon, sebelah saya masak sup untuk anak-anak saya nanti. Kemudian di sini saya ada 4 biji cili merah besar ya. Kalau di Indonesia biasa orang guna cabai keriting, tapi sini susah cari cabai keriting itulah. Kemudian ada 4 siung bawang merah, 4 ulas bawang merah, ada 5 ulas bawang putih ya. Mama, kemudian mana cari tuh. Mama. Oi. Mana tato? Mana panggil kakak tuh? Ada 5 biji cili api, ini ikut tingkat kepedasan ya, namanya juga mancon, pedas. 1 batang serai, sedikit halia ya. Kemudian ada 2 biji biji keras, buah keras. Kemudian ada daun salam, ini ada daun limau purut, jeruk purut. Kemudian ada 1 buah tomato, and then lada putih. Ini adalah saus cili, ini opsional, nak tambah boleh, tak nak tak apa ya. Alright. Oh, ini ada lengkuas yang besar sekali ya. Apa itu nako? Udah gigi semut ke? First sekali kita nak rebus dulu kaki ayam kita ini ya. Tak kisahlah yang masak sup ke, yang masak mancon ke, semua rebus satu kali. And then masa kita rebus tuh iris-iris lengkuasnya ya. Oke ya. Kita mulakan rebus. Oke ya, untuk bawang merah, bawang putih, halia, kemiri atau buah kerasnya dengan cili kita blend ya. Kita blend semua atau kita kisar ya. Kenapa saya guna cili merah ini besar ini banyak? Sebab ini untuk nambah dia punya color tuh cantik ya. Untuk tomato kita potong kecil-kecil ya. Saya potong macam ni ha. Apa itu nako? Mula-mula kita masak dulu bahan-bahan yang sudah kita kisar ya. Oke, ini kita masak sampai pecah minyak ya, sampai dia betul-betul masak ya. Oke ya, ini dah baru masak. Tambahkan air yang kita basuh tadi ya, bekas cili tadi ya. Biar dia sedikit mengering ya. Kita masukkan serai, tomato, daun jeruk. Daun jeruk ni kalau suka makan dengan daun jeruk boleh tambah ya. Sebab suami saya kurang suka bau dia, so saya guna sikit saja. Ni daun salam. Ya. Saya masukkan dalam 1 sudu besar saus cili ya. Adik, adik. Saya masukkan garam sebab tadi rebusnya pun kita sudah bubuh garam.
tak payah banyak sangat dia. Baik. Dalam setengah sumbu kecil gula putih. Okey ya, ini dah boleh kita masukkan cekernya, ayamnya ya. Kasih ayam. Mak saya cakap ceker ayam ni dipanggil pula betis ayam, pemirsa. Aduh, emak. Okey, ini kita biarkan sampai mengering ya. Kita nak bumbu ni meresap. Okey ya, ini dah cukup masak ini ya. Air pun sudah kering semua. Ini dah pekat sangat. Ini dah boleh kita angkat ya. Tutup api dulu. Alright. Okey, ini dia. Ceker masak mercon kita dah menjadi. Umbai, ambilkanlah anakku, kan kau nama sudah air meludah sudah keluar ini. Nampak sedap ya pemirsa. Kalau yang pecinta masakan pedas tu mesti dia, oh Sri nampak pun tahulah Sri sedap, memang sedap pemirsa. Apalagi kalau kita masak tu kita bubur sedikit serbuk lada tu lada, dia memang akan buat masakan tu sedap ya. Okey. Okey ya, ini dia sup kaki ayam untuk anak saya pun dah masak ini. So sekarang sebab sudah pukul 11:30 ya, saya nak suap anak saya dulu makan lah. Mungkin suami saya time rehat dia tak pulang. Ami suka kaki ayam? Suka. Lama saya tunggu suami saya pulang rehat makan pemirsa. Rupa-rupanya dia call, dia kata bungkus nasi. Sekejap saya mari ambil. Tak makan rumah ke sayang? Tak makan, dah lambat dia cakap. Yalah itu saya ingat biasa dia orang rehat pukul 11. Ini dah pukul 11 lewat, tak pulang-pulang. Tak apalah, kita bungkus ya. Tuh, apa? Tak pulang rehat, kenapa? Banyak buah lah. Apa? Titik. Saya masak hari ini spesial lah. Apa? Ambil air, ini habis. Pasti kalu dulu pun. Masih. Apa yang cor? Ini suka sula. Aina ko? Apa butuh? Mama. Mana pergi tu? Si busu. Okey pemirsa, itu saja video kita untuk hari ini ya. Tidak apa-apalah ya. Tak makan sama-sama sebab suami saya kata banyak buah, so dia mau potong lagi kot. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Apa nak, kok? Mama, berarti apa? Nanti kita jumpa lagi di lain video ya, kawan-kawan semua. Mama, bye. Bye, kan. Mama, butuh. Adik udah kentut? Ayo. Mama, titik. Ayo, buka share ya, buka.